Padang bulan ya ini bro. Oh iya cuk, astagfirullah. Oke teman-teman, hari ini kita akan ke Padang Bulan Gambor. Kita cuma ngelintas, enggak anu lur, menetap. Jadi untuk ke Rogojambi bisa lewat sini, jutulannya itu Geladak, atau lewat sini bisa. Jadi ini merupakan Padang Bulan Benelan Kidul, Kecamatan Singgosuruh, Gambor. Guys. Ramai enggak? Aman, aman. Ayo guys, bismillah. Oke teman-teman, gas kan, tatarat. Alas Malang. Enak tuh Alas Malang sini. Saya pakai GPS ya teman-teman. Jadi kalau salah ya, ya salahkan saya, nggak bisa baca GPS. Ini ada tempat, oh kayak anu ini. Wih, di tengah sawah loh, Lur. Kafenya di tengah sawah loh ini. Bisa dilihat enggak? Oke, ini dia batas desa Alas Malang. Singgaya Ngojuro. Terus ini apa, Lur? Lucak, lucak pokoknya. Ya kuwi lah. Boh, daerah ndi iki? Yang penting aku gaskan menuju ke kono. Tapi dari orang-orang sini Padang Bulan. Tapi kata orang-orang di sini kalau siang gini nggak ada penampakan. Adanya kalau malam, Lur. Mungkin teman-teman ada yang bisa tahu. Paham obrolanku. Benelan Kidul. Woi, jalannya bertempel-tempel, Lur. Wih, jalannya baru ya? Baru saja. Sebenar lor, aku tak nge-map lagi. Kalau nggak baca map, kita nyasar, sumpah. Oh tidak, salah. Oh masih panjang, mas. Terat, oh ini. Oh sudah kelewat bro. Oh iya sudah kelewat cung. Tempat yang mau aku jelajah sudah kelewat. Mana toh? Sebentar. Ini kan kita di sini. Oh tadi ada tempat di situ tadi ya. Ada kafe-kafe gitu. Benelan Tidul. Padang Bulan. Kita coba ya. Astagfirullah. Tempatnya masuk ke sana, Lur. Mungkinkah itu? Oh ini. Jadi di sini ada desa lagi loh ya, ini. Ini kan. Nah ini, oh ya ini ada desa lagi loh di sana. Nah ini masuk. Padahal tempatnya kayak gini loh. Oh dalamnya tersembunyi bro. Lihat apa? Lihat yang di dalamnya. Widih. Oh kayak gini ya rumahnya. Ini dusun Padang Bulan ya ini bro. Oh iya cok, astagfirullah. Anggap deh. Ya itu bro, bener itu astagfirullah. Dijaga orang. Aku gak ikut-ikut coy, sumpah coy. Yoi kita lah deh. Bahaya gak? Wes lur, tak sarankan jangan guys. Ya terserah kalian dah. Yang penting aku gak sampai ke dalam. Aku takut. Cir, astagfirullah. Oke kita menuju ke Geladak Rogojambi aja. Baru tahu lah aku ternyata situ loh tempatnya. Oh memang ada sebuah ngerti sampean. Aku gak paham pokoknya. Oh mengerikan. Kita langsung ke Geladak wae. Kalau orang sini paham semua lor. Kayak di Doli gitu loh. Itu tadi. Tapi ya nggak tahu deng. Wes jangan
gak paham infonya. Yang penting jalannya baru lho, we. Mantul, bro. Widih, keren pemandangannya, rek. Ini ada desa, bukan. Ini ada SD 2 Benelan Kidul. Pantesan beberapa waktu yang lalu jalan dari geladak situ ditutup terus. Ternyata ini perbaikan jalan ini berarti. Ini ada sebuah batas lur. Ini apa ini? Benelan. Wah, tulisannya hilang loh. Masih Benelan kan? Ini apa ini? SD Bubuk. SD Bubuk, Bubuk, Bubuk. Wah, baru tahu aku Bubuk, Dusun Bubuk, Lur. Oke, Jampi. Ini waringan desa Bubuk. Bubuk itu ada dua maksud ya. Satu, bubuk itu kayak ini, apa ya namanya? Kayak bubuk kopi gitu loh. Yang satu bubuk itu babuk ya. Desa Babuk, Desa Bubuk. Unik-unik kayaknya namanya di apa desa-desa di Banyuwangi itu. Wah, ada mobil besar. Oh, ini baru. Jalannya keren, enak. Syahdu. Dusun Banje. Kalau ini masjid apa ini? Enggak ada tulisannya. Ah. Dusun Banje, Bubuk, Rogo Jambi. Oke, teman-teman, kita sudah sampai geladak Rogo Jambi. Akhirnya kita selamat dari bapak-bapak tadi. Nah, tadi takutnya saya ditawarin, ya toh kan mengerikan.